Halo teman-teman, hari ini saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk membuat foto 3D untuk masuk ke Facebook. Mudah-mudahan kita kena download app PicsArt dan masuk dan dapatkan gambar yang Anda mau. Mau ini, oke, saya sudah dapat ini, dapat gambar. Kemudian masuk ke Pro dan pilih warna yang Anda suka. Dan saya memilih warna putih kehalusan. Kemudian saya setting mengikut kesukaan Anda dan saya setting putih 89. Kemudian kita pilih pensil semula dan setting size-nya. Dan sekarang kita dalam proses melakar. Kita lakar sampai tadi. Oke, teman-teman. Dan kita akan buat satu lakaran full lakaran. Kita menggunakan segi empat dan setting dan warna lebih gelap ya. Nilai seterusnya lapis ke bagian gambar yang telah kita lakar, kemudian gambar atau layer yang berada di tengah-tengah letakkan kita di atas. Selepas itu kita letak di atas sampai dapat oke, baiklah, proses kita sudah siap. Kemudian kita save, masuk ke galeri, save. Dan jangan lupa yang original itu save juga dalam satu tempat. Alright, okay, siap. Proses seterusnya kita masuk ke galeri semula. Kita keluar dulu, masuk galeri. Kita cari yang kita sudah edit tadi. Dan proses ini kita ubah ini kepada yang foto original tetap satu atau apa benda lain yang sedang kita buat. Dan kemudian yang kita telah lakar kita ubah satu dash dan depth, dan mesti
proses masuk ke Chrome untuk trailer yang jadi, masuk ke desktop dashboard. Jangan lupa subscribe Jack Sabahan channel jika Anda suka video ini.